Kita sampai pada ancaman. Ancaman. Ancaman bagi siapa? Alladzina yukhalifuna an amrihi. Orang-orang yang menyelisihi amrnya. Nyanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr di sini apa? Amr sering diterjemahkan dengan urusan, perkara. Urusan Rasulullah, perkara Rasulullah. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ya, apalagi kalau bukan sunnah beliau. Ya kan? Ajaran beliau, syariat beliau. Maka siapapun yang menyelisihi sunnah beliau, beliau enggak kunut, dia kunut. Beliau enggak muludan, kita muludan. Beliau enggak tahlilan, kita tahlilan. Beliau sekali ke Mekah umroh sekali, kita berkali-kali. Beliau bermalam di Muzdalifah sampai subuh, kita cuman pertengahan malam. Beliau ngambil batu untuk melempar jumroh dimanapun bebas. Ini ditentukan harus di Mina. Gitu. Saya mendengar ada ustadz yang memperingatkan jamaahnya, nanti kalau di Arafah atau di mana dikasih batu, kantong berisi batu kerikil untuk melempar jumrah, kantongnya terima, kerikilnya buang, katanya. Kenapa? Karena enggak sah. Kerikil itu, batu itu harus di sekitar jumrah, di Mina. Aturan dari mana? Rasul tidak pernah bersabda seperti itu, para sahabat tidak pernah mengamalkan itu. Tidak ada syarat bahwa batu kerikil harus di sekitar jumrah, di Mina. Bebas. Bawa dari rumah juga enggak masalah. Apapun yang tidak ditentukan syaratnya oleh Allah dan Rasulnya, maka haram kita membuat syarat. Ya. Dan seterusnya. Pokoknya menyelisihi sunnah Nabi. Nabi enggak lakukan, kita lakukan. Nabi melakukan, kita enggak melakukan, masih memungkinkan untuk tidak berdosa. Ya. Nabi salat duha kita enggak pernah. Nabi salat qobliyah ba'diyah kita enggak pernah. Nabi salat tahajud enggak pernah absen, kita enggak pernah. Nabi puasa Senin Kamis kita enggak pernah. Dosa apa tidak? Tidak. Tidak. Nabi enggak lakukan, Nabi lakukan, kita enggak lakukan, masih belum tentu berdosa. Yang pasti berdosa yang diancam oleh ayat ini, surat An-Nur ya. Nabi enggak lakukan, kita melakukan. Sementara itu ibadah mahdho. Jangan bilang ibadah doang. Ibadah mahdho, khusus ibadah mahdho. Karena cari nafkah juga ibadah, senyum juga ibadah. Berbakti kepada orang tua juga ibadah. Apa harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tidak. Cari nafkah harus mencontoh beliau enggak? Enggak boleh dong kita kerja kantoran, enggak boleh dong kita kerja jualan pulsa, jualan handphone. Orang Nabi enggak pernah contohkan, ya. Khusus ibadah mahdho. Adapun ghairu mahdho bebas. Yang penting tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa ancamannya bagi orang yang menyelisih Nabi, Nabi enggak lakukan tapi kita melakukan? Antusibahum fitnah. Terkena fitnah. Apa itu fitnah? Di sini
Kemarin sudah kita nukil ucapan Imam Ahmad menafsirkan memahami fitnah itu apa. Apa kemarin masih ingat? At-tadri mal fitnah. Imam Ahmad bertanya, ngetes murid-muridnya, at-tadri mal fitnah? Taukah engkau apa itu fitnah? Fitnah yang dimaksud di ayat itu apa? Al-fitnatu asyirku. Ini fitnah terbesar. Fitnah terbesar. Apa? Syirik. Maka ucapan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat, lebih kejam daripada membunuh. Maksudnya apa? Maksudnya fitnah di sini apa? Syirik. Bukan orang tidak berzina kita bilang zina. Orang tidak minum khamr kita bilang minum khamr. Orang tidak korupsi kita bilang korupsi. Fitnah kan? Fitnah bahasa Indonesia itu. Oh, itu lebih kejam dari pembunuhan. Lebih kejam mana? Orang enggak minum khamr kita bilang minum khamr, sama kita bunuh orang itu. Besar mana dosanya? Ya membunuh. Jelas membunuh. Tidak ada dosa yang lebih besar dari membunuh setelah syirik. Maka dikatakan fitnah lebih syadid, lebih dahsyat, lebih besar dosanya dari pembunuhan. Maksudnya syirik lebih besar dosanya daripada membunuh. Sementara membunuh ini dosa terbesar, dosa larangan. Kalau dosa perintah apa? Membunuh kan dilarang. Dilarang, dilanggar. Dosa besar. Ya. Ada perintah, tapi enggak dilakukan. Sholat. Besar mana? Tentu besar sholat. Besar meninggalkan sholat daripada membunuh. Membunuh itu dosa terbesar setelah syirik, yang dimaksud dosa melanggar larangan. Kalau dosa tidak melaksanakan perintah, ya sholat. Ya, antum masih ingat kan? Secara garis besar, dosa itu dibagi dua. Dosa itu dibagi dua. Apa dan apa? Tidak mentaati perintah dan melanggar larangan. Tidak mentaati perintah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, gitu. Dan melanggar larangan. Apa? Berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, gitu. Itu yang paling besar, membunuh. Adapun secara garis besar, tidak mentaati perintah dengan melanggar larangan, gedean mana dosanya? Gedean mana dosanya? Lebih besar tidak melaksanakan perintah. Gitu ya. Jadi, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, dan seterusnya, jauh lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, dan seterusnya. Dalilnya mana? Saya kira waktu itu pernah kita bahas ya. Antara iblis dan Adam. Dua makhluk Allah ini dua-duanya melakukan dosa besar. Iblis melakukan dosa besar, Adam melakukan dosa besar. Tapi jenisnya berbeda. Kalau iblis jenis yang pertama apa kedua tadi? Pertama. Tidak mau melaksanakan perintah. Apa? Tunduk sujud kepada Adam, memuliakan Adam. Enggak mau. Padahal iblis tahu betul ini perintah Allah. Jadi tidak ada syubhat bagi iblis. Gitu ya. Adapun Adam
Jenis kedua, melanggar larangan. Kan dilarang mendekati pohon itu. Entah pohon apa namanya, hanya Allah yang tahu. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak menyebut pohon itu apa, buah itu apa. Adapun kata-kata khuldi, buah khuldi, pohon khuldi, itu penamaan dari iblis. Khuldi kan khulid, kekal. Pohon kekekalan, buah kekekalan. Iblis menipu Adam dan Hawa. Kalau kalian berdua makan buah khuldi itu, mendekati pohon khuldi itu, kalian akan kekal. Namanya juga pohon kekekalan. Kalian akan kekal di surga seperti malaikat. Allah enggak mau. Maka makanlah. Ditipu oleh iblis. Ah, itu dosa Adam. Jenis kedua, ada larangan dilanggar. Maka sekali lagi, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, dosanya jauh lebih besar daripada berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, memperkosa ibunya. Kayak apa itu dosanya, merinding kita dengarnya ya. Dengan tidak sholat, besar mana dosanya? Tidak sholat. Apakah ada selain syirik? Ada. Ada makna fitnah selain syirik ini. Apa? Bid'ah. Bid'ah. Orang yang menyelisihi sunnah Nabi, pasti dia akan terjatuh ke dalam bid'ah. Tapi belum syirik. Ya, seperti usolli, nawaitu, tahlilan, muludan, yasinan malam Jumat, manakiban, salawat nadu, oh banyak sekali. Ratusan, mungkin ribuan. Tidak ada di negeri ini, ada di negeri ini. Ada di negeri ini, tidak ada di negeri ini. Ya. Bid'ah-bid'ah yang ada di Mesir, beda lagi dengan bid'ah-bid'ah yang ada di Yaman. Beda-beda lagi yang ada di Yordan. Bid'ah-bid'ah yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei, yang ada di Indonesia. Gitu. 10 tahun yang lalu enggak ada, sekarang ada. 40 tahun yang lalu belum ada, sekarang ada. Gitu. Karena bid'ah itu makin lama makin, bid'ah itu makin lama makin, makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Makin banyak. Ya. Beda dengan sunnah. Sunnah makin lama makin sedikit. Maksudnya makin sedikit yang mengamalkan, makin sedikit yang mengetahui. Gitu. Kalau bid'ah makin banyak. Oleh karena itu, di zaman Rasul dan para sahabat, masih hidup? Sudah ada bid'ah apa belum? Di zaman Rasul dan para sahabat, sudah ada bid'ah apa belum? Belum. Belum. Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, sudah ada bid'ah belum? Belum. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah Nabi, kaum muslimin dipimpin oleh Umar, sudah ada bid'ah apa belum? Belum. Belum. Umar memimpin masih belum ada bid'ah. Umar wafat ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu, budak dari Mughirah bin Syu'bah, saat Umar mengimami salat subuh. 3 hari setelah itu beliau wafat, baru muncul bid'ah. Itu maksud Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa Umar adalah qaflul fitnah, gemboknya fitnah, gemboknya bid'ah. Artinya fitnah itu, bid'ah itu tidak akan muncul selagi Umar masih hidup. Kemudian kaum muslimin dipimpin oleh Utsman, mulai muncul bid'ah itu. Apa bid'ah pertama di muka bumi ketika kaum muslimin dipimpin oleh Utsman? Bid'ah khawarij. Bid'ah pertama, aliran sesat pertama, khawarij.
Baru itu. Mu'tazilah belum ada, Jahmiyah belum ada, Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Ahmadiyah segala macam belum ada. Baru satu itu. Sampai terbunuhnya Utsman, mereka yang membunuh orang-orang Khawarij. Kalau yang membunuh Umar adalah siapa tadi? Abu Lu'lu', orang apa? Orang Majusi. Non muslim, kafir. Maka yang membunuh Utsman adalah muslim. Muslim yang terkena syubhat Khawarij. Muslim yang bid'ah. Gitu ya. Lalu membesar. Akhirnya dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Habis itu muncul lagi Qadariyah, muncul lagi Jahmiyah, muncul lagi Rafidah. Empat ini kira-kira firqah sesat yang muncul di zaman sahabat. Di zaman sahabat belum ada Asy'ariyah, belum ada Maturidiyah dan lain-lain. Au yusibahum adabun alim. Di samping akan terkena fitnah, syirik dan bid'ah, ada satu lagi. Apa? Terkena azab yang pedih. Kalau di akhirat sudah jelas ya. Ini di dunia. Di dunia ditampakkan. Apa? Dijajah, miskin, bentar-bentar bencana, bentar-bentar banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan seterusnya. Ya. Itu azabun ali. Dan kita saksikan itu. Sebagaimana kemarin kita bahas. Ya. Bedakan antara negeri yang penuh dengan sunnah dengan negeri yang penuh dengan bid'ah. Bagaimana nasibnya? Nah, ya. Kita lihat saja negeri-negeri Islam yang penuh dengan bid'ah. Apa yang terjadi? 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, negeri-negeri Islam yang penuh dengan bid'ah. Ya, termasuk negeri kita. Malaysia, Brunei, Mesir, Sudan, Aljazair, ya, diapakan? 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, dijajah oleh orang-orang kufar. Persis sabda Nabi alaihi salatu wassalam, antada'a alaikumul umam, bahwa kelak umam jamak dari umat akan menyerang kalian, akan mengepung kalian, persis seperti orang-orang mengepung Qas'ah. Qas'ah itu nampan besar, biasanya ada makanannya situ ya, dikelilingi oleh 6 orang, 8 orang. Kebiasaan orang Arab makan seperti itu. Kalau kita kebiasaan kan satu orang satu piring ya. Kebiasaan orang Arab mungkin dari Nabi sampai hari ini kan, satu nampan, kadang bertiga, kadang berempat, kalau besar bisa berenam, berlapan, Qas'ah. Nah, begitu kira-kira nasib kalian kaum muslimin di akhir zaman seperti itu, dimakan. Betul kan? Apa Belanda, Portugis, Perancis menjajah negeri-negeri Islam, bunuh-bunuhin doang, habis itu pergi? Tidak, memakan hasil bumi Indonesia, Malaysia, Aljazair, Mesir, dan seterusnya.
ya. Dan itu tidak dengan Saudi dan sekitarnya. Tidak dengan Saudi dan sekitarnya. Negeri yang penuh dengan sunnah atas dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak dijajah. Janji Allah dalam ayat ini terbukti. Yang terkena fitnah, azab yang pedih, dijajah, dimiskinkan, dibikin terbelakang adalah kaum muslimin yang penuh dengan bid'ah. Adapun yang sunnah, tidak. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in penuh dengan sunnah, tidak dijajah, malah menjajah. Menjajah kan? Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in menjajah. Datang ke Mesir, datang ke Syam, datang ke Yaman, menjajah. Kalau orang-orang kafir datang ke negeri-negeri muslim, tujuannya memakan, mengambil kekayaan negeri kaum muslimin, dibawa pulang dan seterusnya. Adapun para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in datang ke negeri-negeri kafir, menjajah, tujuannya menyelamatkan mereka dari neraka. Menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka. Coba kalau para sahabat, para tabi'in tidak ke Yaman, tidak ke Mesir, tidak ke Yordan, tidak ke Syam, mereka semua masuk neraka. Kafir, ya kan? Supaya tidak masuk neraka, mari masuk Islam. Karena tidak ada jalan untuk selamat dari neraka kecuali masuk Islam. Satu-satunya. Apa ada jalan lain? Tidak ada. Supaya saya tidak masuk neraka, saya akan banyak sodako, saya akan berbakti kepada orang tua, saya akan bantu neraka kekal selama-lamanya. Ini difahami oleh para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dengan apa istilahnya, misi suci tentunya. Niat yang luar biasa luhur, menyelamatkan orang dari kekekalan di neraka dengan cara mengajak mereka masuk Islam. Itu pun tidak dipaksa, la ikraha fiddin. Mau masuk Islam, alhamdulillah. Tidak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masih Kristen, masih Yahudi, masih Buddha, masih Hindu, Konghucu, silakan. Tidak dipaksa masuk Islam. Tapi apa? Bayar jizyah, maks, koror, istilah kita pajak lah. Ditarik pajaknya. Kaum muslimin tidak ditarik pajaknya, tapi ditarik zakatnya. Cuman 2,5% setiap tahun, bukan setiap bulan. Adapun mereka pajak, upeti, maks, koror, jizyah, berapa persen terserah pemimpin, ya, terserah. Khalifah bilang 10%, 10%, 20%, 20%, 50%, 50%, 70, 80, terserah. Islam membebaskan. Kalau kaum muslimin 2,6% haram, 2,5% tidak boleh lebih, apalagi 3%, 4% enggak boleh, zalim itu. Nah, maka banyak hari itu orang-orang kafir yang dengan terpaksa masuk Islam. Karena masuk Islam kecil 2,5%. Kalau saya masih kafir, masih non-muslim, 60%, 70%, 80%. Mereka berat, terpaksa masuk Islam. Biarin, gak apa-apa. Lama-lama-lama. Dengan masuk Islam, ya mau gak mau sholat, mau gak mau jumatan, dengar nasihat, dengar khutbah,
akhirnya masuk keimanan itu. Yang tadinya terpaksa pura-pura, gak enak, ngincer sesuatu, akhirnya sadar bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Akhirnya masuk keislaman itu. Ya. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayk fayahlik. Beliau mengatakan jika ada ucapan beliau, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada zayl, akan ada kesesatan yang ada di hatinya. Maka walaupun antum gak setuju, walaupun antum gak faham, jangan pernah menolak sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak yang gak setuju. Seorang wanita gak setuju kalau dia dapat warisan setengah dari kakak laki-lakinya, abangnya gitu. Kalau suaminya boleh menikah lagi, dia tidak setuju. Ya yeah. Kalau dia hafal Al-Quran, gak boleh jadi imam. Gitu ya. Sementara makmumnya, suaminya, anak-anaknya hanya hafal beberapa surat pendek. Ya. Tundukkan, paksakan, sami'na wa ata'na. Jangan pernah melanggar. Karena itu sebuah kesombongan. Seperti yang sedang rame itu, sombong, sesombong-sombongnya, sangat-sangat sombong, menyombongkan diri di hadapan Al-Quran, di hadapan Sunnah. Kesombongan yang sebenarnya adalah apa kemarin? Iya, menolak dalil. Kesombongan yang sebenarnya adalah menolak dalil. Ya, kita lanjut. Ma'rifatu dinil Islam. Allah sudah, Rasulullah sudah, sekarang Islam. Kan ada tiga. Namanya juga usul salasah, ya. Pokok-pokok yang tiga. Allah sudah, Rasulullah sudah, sekarang Islam. Al-Islamu bil makna al-'am. Beliau mengajak kita untuk mengetahui Islam secara umum, bi makna al-'am. Apa? Menyembah Allah bima syara'a, dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah. Jadi enggak boleh ngarah. Yang penting nyembah Allah, niatnya menyembah Allah, caranya bagaimana bebas. Itu kata siapa? Kata orang sebagian tarekat sufiyah, kemudian aliran kebatinan, begitu. Duduk bersila berjam-jam menghadap ke barat boleh, ke utara boleh, ke selatan boleh, gitu. Yang penting tujuannya adalah Allah, Tuhan. Ini menyalahi kan ini, nggak boleh. Bima syara'a, caranya harus dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wudu, tayamum, sholat, adzan, qomat, tawaf, sa'i dan seterusnya, nggak boleh ngarang. Bahkan nambah sedikit saja, kemarin kita bahas, hanya menambah kecupan, bunyi kecupan saat mencium hajar aswad, dosa, bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnah.
itu ancaman orang yang menambah syariat Nabi walaupun sedikit, walaupun sekedar bunyi kecupan, walaupun sekedar sadaqallahul adzim, itu kan bagus. Allah maha benar, Allah maha besar. Pas kalau diucapkan selesai baca Al-Quran, ya kan? Baca Al-Quran, ayat 1, 2, terus sampai ayat 100, capek, lelah, ngantuk, mau berhenti, ditutup dengan sadaqallahul adzim. Kan nyambung gitu. Allah maha benar, Allah maha adzim, agung. Tapi karena Nabi dan para sahabat tidak pernah mencontohkan, Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan mengakhiri bacaan Al-Quran ditutup dengan sadaqallahul adzim. Makanya, maka bukan pahala, malah dosa. Malah dosa. Dan ini lebih besar dosanya daripada maksiat yang sifatnya syahwat. Kenapa? 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 Iya, menyaingi Rasulullah alaihi salatu wassalam, mensejajarkan diri kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam, mengkritik seolah Nabi kurang sempurna. Maka kita sempurnakan. Nabi itu belum sempurna. Masa Nabi selesai baca Al-Qur'an diam saja, enggak baca sadaqallahul azim, padahal kan bagus. Kita tambah sendiri. Kan Nabi kurang sempurna. Apa enggak kufur itu? Enggak boleh. Ya. Nabi mau makan, mau minum cuman bismillah doang, kurang sempurna. Mari kita sempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Betul? Ya, salah besar. Salah besar. Apa yang dicontohkan oleh beliau itu pasti yang terbaik. Ketika beliau mau makan, mau minum, mau wudu cuman baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, maka kita harus bismillah juga. Bolehkah bismillahirrahmanirrahim? Tidak boleh. Jangan melunjak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa lebih pintar dari Nabi alaihi salatu wasallam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, ketika Nabi lakukan, sami'na wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat. Itu pantasnya alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah sudah selesai sholat. Kan pantas deh. Ya? Nabi enggak alhamdulillah, justru malah astagfirullah. Astagfirullah itu kan mestinya kan habis minum homer, astagfirullah. Habis berzina, astagfirullah. Habis berjudi, astagfirullah. Ini habis sholat kok astagfirullah. Kan enggak pas. Mestinya habis sholat itu alhamdulillah. Ya kan? Itu otak kita, pemikiran kita, logika kita. Harus kita buang jauh-jauh. Karena Nabi mencontohkan astagfirullah. Bukan alhamdulillah. Nah, begitu kira-kira. Jangan menyombongkan diri di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti orang yang kita bahas tadi, luar biasa sombongnya, menyombongkan diri, membesarkan diri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mengatakan salat sekarang ini belum wajib karena sekarang ini masih periode Mekah, nanti kalau sudah periode Madinah baru ada salat. Ini sombong sesombong-sombongnya. Tidak perlu haji, menghabis-habiskan uang ya, buat fakir miskin di negeri kita ini. Ini pun sombong. Menyantuni fakir miskin bagus sekali, tapi bukan rukun. Bukan rukun Islam. Haji rukun Islam. Walaupun sampai sono melakukan perbuatan yang gak masuk akal, segala jumroh dilempar-lempar,
segala batu batu hitam dicium-cium, Ka'bah dikelilingi, kan semuanya enggak masuk akal. Habis puluhan juta. Itulah agama. Sami'na wa ato'na terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama isinya seperti itu. Bukan ro'yu, bukan akal, bukan logika. Mundu an arsalallahu ar-rusula illa an takuma as-sa'ah. Dari semenjak Allah mengutus para nabi, para rasul sampai hari kiamat. Gitu. Semenjak Allah mengutus para nabi, para rasul sampai hari kiamat. Berarti di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh sudah ada Islam apa belum? Sudah. Kan diutus oleh Allah. Ya kan? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya menyembah Allah dengan cara syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Gitu. Maka keliru kalau mengatakan Islam itu baru ada setelah Rasulullah lahir. Setelah beliau berdakwah baru ada Islam. Sebelum beliau berdakwah belum ada Islam. Keliru. Ini dalam arti umum ya. Di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Idris, di zaman Nabi Nuh dan seterusnya sudah ada Islam. Karena Islam adalah menyembah Allah. Dan hari itu sudah pada menyembah Allah dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Mana dalil? Apa ada dalilnya tuh bahwa Islam itu sudah ada dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris? Saya bacakan. Surat Ibrahim ya. Rabbana waj'alna muslimaini. Ya Rabb, ya Allah, jadikan kami berdua seorang muslim. Kami berdua di sini Ibrahim dan Ismail ya, muslimaini ya, dua orang muslim. Muslim itu kan isim fa'il dari Islam, aslama yuslimu islaman, isim fa'ilnya muslimun muslim. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Dan begitu pula di antara keturunan-keturunan kami. Beliau memohon dengan min litab'id. Beliau tahu tidak mungkin seluruh keturunan beliau beriman semua. Maka beliau memakai min sebagian. Jadikanlah sebagian keturunan kami umat Islam. Nah, terkabul doa beliau ya, bahwa tidak semua keturunan beliau muslim. Ada yang muslim, ada yang tidak. Tadi surat Al-Baqarah ya, doa Nabi Ibrahim itu surat Al-Baqarah 128. Wal Islamu bil ma'na al khas. Sekarang Islam dengan makna khusus. Kalau tadi dengan makna umum, sekarang dengan makna khusus. Apa? Ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara khusus. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hidupan.
hadid. Oh, itu benar. Monas. Allahu akbar, Allah. Hayya 'ala s-salah.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Apakah niat karena Allah hubungannya dengan ibadah makdoh saja? Tentu tidak ya. Sodakoh kan bukan makdoh tuh, nolong orang. Bangun masjid, bangun pesantren kan bukan makdoh. Apakah harus ikhlas? Iya. Dengan cara tidak ingin dipuji, gitu. Tidak ada yang diharap dari manusia. Walaupun detik itu dia nggak ingat Allah, dia nggak ingat pahala, dia nggak ingat dosa, dia nggak ingat surga, dia nggak ingat neraka, dia ngasih uang itu semata-mata atau dia ngasih makanan itu semata-mata kasihan dia kelaparan. Misalnya, ini kan bukan makdoh kan? Makdoh kan sholat, wudhu, tayamum dan seterusnya. Ada orang lapar, merintih-rintih, megang perut, udah habis zuhur, belum makan apa-apa dari pagi, kita kasihan. Sementara kita sedang punya banyak makanan, kita berikan kepada dia karena kasihan. Padahal kita, ya namanya manusia ya, kan mustahil, ya sulit ya, setiap detik ingat Allah, ingat surga, ingat neraka, ingat pahala, ingat dosa gitu. Ini gak ingat apa-apa, semata-mata kasihan, kita kasih supaya dia bisa makan tidak kelaparan lagi. Apakah ini ikhlas? Insya Allah ikhlas. Gitu. Kan dia tidak berharap apa-apa dari pemberian itu. Dia enggak bilang sama temennya, itu di videoin ya, dari sana videoin ya, nanti pas nanti disebar ya di grup ya. Itu berarti tidak ikhlas gitu. Walaupun sama-sama tidak ingat Allah, tidak ingat pahala dan dosa. Gitu kira-kira. Nah, adapun wudu, tayamum, salat, ruku, sujud, tawaf, sa'i, kalau bukan karena Allah, apa coba? Ada jumroh dilempar-lempar, Hajar Aswad dicium, ya kita ruku sujud, bukan karena Allah, nggak ingat Allah, apa coba? Aneh, aneh. Apa maksudnya coba? Jadi ada sedikit perbedaan. Adapun persamaannya sama-sama tidak ada pamrih, sama-sama tidak ingin dipuji. Gitu ya. Jika sudah ngaji ke sana kemari tapi kelakuannya sama saja dengan orang yang tidak ngaji, apakah mendingan tidak usah ngaji sekalian? Enggak ya. Enggak ya. Percuma ngaji, percuma pakai jilbab, percuma sholat, percuma baca Al-Quran kalau kelakuannya masih begitu. Ini ucapan syaitoniyah. Ini ucapan yang sangat disukai oleh iblis. Enggak ada pakai jilbab percuma, enggak ada sholat percuma, enggak ada ngaji percuma. Enggak ada. Enggak ada ya. Tentu berbeda, taruhlah sama-sama minum homer dah. Yang satu suka sholat, yang satu gak pernah sholat. Tentu lebih baik yang suka sholat. Gak bisa dikatakan masih suka minum homer, percuma sholat, udah sekalian aja gak usah sholat. Ini ucapan syaitoniyah. Mana dalil? Nabi diberitahu, ya Rasul, si fulan itu pembohong, si fulan itu pencuri, si fulan itu jahat,
si fulan itu kada, 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 jelek semua. Nabi nanya, apakah dia masih sholat? Masih ya Rasul. Langsung Nabi punya harapan. La'alla salatahu tanhahu anhu. Mudah-mudahan sholatnya nanti bisa mencegah perbuatan kejinya itu, bisa merubah kelakuannya. Maka terus ngaji, terus ngaji, mudah-mudahan insya Allah nanti kelakuannya berubah. Ya. Ketika seorang ustadz mengatakan saya belum tahu dalilnya, apakah berarti tidak ada dalil? Enggak, jangankan ustadz ya, ulama, bukan ulama, sahabat. Ya, saya tidak tahu dalilnya, saya tidak tahu, itu bukan hujjah. Misalnya Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, aku tidak tahu Rasulullah, aku belum pernah melihat Rasulullah berdoa dengan mengangkat tangan kecuali ketika sholat istisqa. Beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat ketiak beliau yang putih bersih, ya. Berarti baju beliau gombrong gitu ya. Selain itu aku enggak tahu. Apakah ucapan Anas bin Malik ini menjadi dalil bahwa Rasulullah betul-betul tidak pernah berdoa dengan mengangkat tangan kecuali sholat istisqa? Tidak. Ketidaktahuan seorang ulama, ketidaktahuan seorang sahabat bukan dalil. Kecuali yang tidak tahu Rasulullah, aku enggak tahu, itu dalil. Maksud Rasulullah enggak tahu, kita tahu? Enggak mungkin. Ya, aku enggak tahu Uzair itu nabi atau bukan, aku enggak tahu. Ya Rasul enggak tahu, apalagi kita gitu. Adapun sahabat ini, Anas bin Malik enggak tahu, Ibnu Umar tahu. Dan ada riwayat kan, Aisyah juga meriwayatkan bahwa Allah malu ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan kita. Allah malu kalau sampai tidak mengabulkan. Jika pergi umroh dari Indonesia dan mendarat di Madinah, apakah sudah melewati miqat? Belum. Madinah belum. Ini yang paling tahu kan pilot ya. Coba aja antum ingat-ingat dari Jakarta atau dari Jogja atau dari Medan atau dari manapun, kok mendarat di Madinah? Insya Allah nggak diumumkan. Satu jam lagi kita akan melewati miqat, nggak. Beda kalau mendarat di Jeddah, diumumkan bahwa satu jam lagi kita akan melewati miqat. Yang mau umroh silahkan bersiap-siap. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, ya, yeah. Dalam bahasa Indonesia saya kira sudah ada. Jadi kalau antum ingin aman, tidak mau pakai pakaian ihram di pesawat, cari travel yang mendarat di Madinah, ya. Yeah. Kalau dapat travel yang mendarat di Jeddah, enggak apa-apa. Tapi siap-siap memakai pakaian ihram sebelum mendarat. Satu lagi, dari Jeddah harus langsung naik bus menuju Mekah. Jangan ke Madinah dulu. Tentu berat sekali kalau ke Madinah dulu. Kan Madinah enggak mungkin sejam dua jam kan? Perjalanan aja bisa 4 jam, 5 jam, ya. Di Madinah mungkin 3 hari, mungkin 4 hari. Mosok 4 hari memakai pakaian ihram terus, berat. Banyak jamaah kita ngakalin dalil, ngakalin dalil. Udah, nggak apa-apa, nggak usah pakai pakaian ihram dulu. Kita ke Madinah, nanti niat umrohnya dari Madinah.
nanti niat umrohnya dari Madinah. Jadi kemarin-kemarin berangkat dari rumah ke bandara, niatnya apa ya? Niatnya apa coba? Ya, cari travel segala macam, niatnya apa? Ini membohongi, ngakalin dalil. Tentu dari kemarin-kemarin niat umroh. Masuk niat umroh baru di Madinah. Kalau betul, boleh, ya. Antum misalnya pedagang atau di konsulat, ya kan? Kebetulan tinggal di Madinah, ya. Nggak ada niat, emang biasa ke Madinah. Sampai Madinah 2 hari, baru ada niat mau umroh, ya silahkan. Kalau ini kan membohongi diri sendiri. Udah niat dari kemarin-kemarin, tiba-tiba bilang niat umrohnya dari Madinah. Ini jangan, ini mirip-mirip siapa? Kalau antum tahu, apa istilahnya kayak gini nih? Hilah. Hilah, berhilah, berkelit dari dalil. Itu sifat khas orang apa? Orang Yahudi. Laknatullah alaihi. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa khusus untuk penyembelihan hewan kurban? Jika kita nyembelih sendiri, adakah doa khusus itu? Enggak. Yang dicontohkan oleh Nabi itu kan enggak khusus ya, itu umum ya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali wa min ummati Muhammadin. Ini jangan ditiru nih. Wa min ali Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Muhammadnya diganti dengan nama antum, Mahmud misalnya. Allahumma taqabbal min Mahmud wa min ali Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terimalah ini dari Mahmud dan dari keluarga Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim saja, sah. Kalau apa? Sah. Itu tidak menjadi syarat. Keutamaan saja afdholiyah. Bismillah saja sah. Habis? Berbeda dari Saudi, berbeda dari Indonesia, berbeda dari Syekh Albani, berbeda dari Imam Syafi'i, enggak masalah. Yang masalah berbeda dengan Rasul dan para sahabat. Ya. Rasul dan para sahabat, sahabat itu 100 tahun lebih hidup di muka bumi itu. Itu selalu puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah. Namanya saja puasa Arafah. Seandainya Nabi menamakan puasa Arafah, bukan seandainya, udah jelas ya, Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, yukafiru sanatan madiyatan, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Tapi puasa Arafah itu boleh beda dengan wukuf di Arafah. Kira-kira ucapan Nabi ini tepat apa tidak? Tentu enggak tepat ya. Nabi kesleo lidah, Nabi salah ucap. Orang puasa Arafah enggak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Kenapa Nabi bilang puasa Arafah? Mestinya Nabi cukup mengatakan puasa 9 Dzulhijjah. Jangan sebut puasa Arafah. Ingat, sabda Nabi itu diatur oleh Allah ya. Salah dikit saja langsung ditegur. Dan gak ada teguran dari Allah atas ucapan Nabi
puasa Arafah. Berarti Allah menyetujui Nabi, ucapan Nabi bahwa puasa Arafah itu bersamaan dengan wukuf di Arafah. Nah, diperkuat dengan sabda Nabi, kalian yang wukuf jangan puasa Arafah. Puasa Arafah khusus bagi orang yang tidak sedang wukuf. Kapan? Ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Jelas sekali itu kan? Kalian yang sedang wukuf jangan puasa Arafah. Yang puasa Arafah, yang di luar Arafah. Kapan? Ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Ini terang benderang, jelas gamblang. Ya. Tidak mungkin sabda Nabi alaihi salatu wassalam bisa dikritik. Kan bisa dikritik. Seandainya puasa Arafah boleh beda dengan wukuf di Arafah, ucapan Nabi bisa dikritik. Waduh, mestinya Rasul jangan bilang puasa Arafah ya. Kan gak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Kenapa Nabi bilang puasa Arafah? Nah, begitu kan? Masa mau mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gak mungkin Nabi boleh dikritik. Hanya Allah yang boleh. Ucapan Nabi puasa Arafah sudah tepat. Dari situ tegas bahwa puasa Arafah harus bersamaan dengan orang-orang wukuf di Arafah. Dengan demikian mestinya Mesir, Indonesia, Malaysia, Brunei, Yaman dan seterusnya jangan sombong, menurunkan egonya, enggak usah rukyatul hilal ya. Ngikutin apa sekarang udah mudah sekali. 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu mungkin enggak semudah sekarang ya. Walaupun tentu bisa ya. Sekarang mudah sekali. Dalam hitungan menit, mungkin dalam hitungan detik. Kan ada saja saudara kita, teman kita yang pergi haji, langsung WA, langsung nyampe. Kami wukuf hari Ahad misalnya, kami wukuf hari Selasa misalnya. Kita ikut. Wallahu a'lam. Oh iya, sama dengan matahari tidak kelihatan, kan sering kan mendung, ya. Kita boleh pakai jam gitu. Kalau matahari ada, bayangan nih. Sama persis dengan bendanya tongkat 1 meter, bayangan diukur 1 meter, asar. Walaupun jadwal masih 10 menit lagi, jadwalnya pasti salah. Kita pakai itu. Ya. Nah, entah sudah berapa ribu kali ya terjadi wukuf di Arafah. Baru kemarin doang selama kita hidup ya. Dulu-dulu ada. Selama kita hidup dari kecil baru kemarin ya. Itu pun kan tetap diumumkan oleh penguasa Arafah kan wukufnya, dan ada juga kan walaupun segelintir orang kan tetap anda wukuf itu. Jadi jangan berandai-andai, kita sudah diberi kemudahan oleh Allah, ngapain berandai-andai? Kalau yang nggak tahu gimana ya, ngapain? Ketika Nabi mengatakan kalau kalian sedang sholat, ada yang bergerak di duburmu seperti kentut, jangan batalkan. Sebelum tercium bau kentut atau bunyi kentut. Masuk kita mau nanya, ya Rasul, kalau tunarungu gimana ya? Kalau pilek gimana ya? Ini kan kurang ajar sama Nabi SAW. Ya? Kita ini waras. Kita ini bisa mencium, kita bisa mendengar. Ngapain bahas orang yang tuli tunarungu? Ya, ngapain bahas orang yang nggak tahu kapan wukuf? Orang kita udah tahu. Ini kan nyari-nyari masalah. Ciri-ciri siapa? Nyari-nyari masalah. Yahudi. Yahudi kan nyari-nyari masalah. Nggak ada masalah. Idbahu bakaratan. Sembelihlah sapi betina. Nggak ada masalah. Cari sapi betina. Jauh lebih murah daripada sapi jantan. Apa ya?
yang tua apa yang muda ya, yang sudah buat kerja apa belum ya, cari-cari malah masalah. Kita jangan ikut-ikutan Yahudi, kita udah tahu wukuf itu kapan. Ngapain mesti cari-cari masalah kalau nggak tahu gimana? Eh, alhamdulillah kita tahu. Kecuali penguasa kita ngelarang kita sholat Idul Adha beda dengan pemerintah, kita taati untuk menjaga fitnah. Kira-kira pemerintah ngelarang nggak? Enggak. Jangankan cuma beda sehari, ada itu jamaah An-Nadir itu beda 3 hari, 4 hari, sama pemerintah didiemin aja, malah diliput, diberitain di TVRI, ya. Itu yang jelas sesat, berani. Kita mengikuti sunnah Nabi, maksud nggak berani, ya. Dan jelas nggak dilarang. Maka mengatakan nggak taat kepada penguasa, nggak taat dari mana? Orang nggak dilarang. Sementara kita yakin ini sunnah Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita kurban ada beberapa ekor hewan di tempat yang berbeda. Yang kurban pertamanya di tempat berdomisili kita, dan yang kedua dan ketiganya di jauh. Ini termasuk kurban juga Pak, dan jatuhnya ke sekitar. Kurban? Kurban? Kurban itu tidak ada syarat harus melihat. Harus di tempat kita, harus kita sendiri yang memotong. Bahwa itu keutamaan, ya. Kita motong sendiri lebih utama. Enggak motong tapi melihat darah mengalir lebih utama. Atau ikut makan dagingnya, itu lebih utama. Ketika 3 hal tersebut kita enggak lakukan, melihat enggak, ikut makan enggak, apalagi menyembelih, maka tetap sah. Allah. Habis? Ada habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.